Sekarang kita belajar, ada PTPTN, orang bagi duit bulan-bulan, ada duit makan, mak masuk dalam bank. Kita tak berapa nak rasa susah lagi. Sebab kesusahan dan ujian ni Allah bagi ikut peningkatan umur dan perkembangan akal kita. Lagi meningkat umur dan berkembang kemampuan akal kita, ujian akan jadi lebih berat. Bila kamu berkahwin nanti, keluarga jadi lebih besar, dia jadi double. Mak dengan ayah mertua kita, itulah mak kita juga. Berkahwin je, walaupun sehari, maka itulah juga mak dengan ayah kita sampai kiamat. Tak boleh berkahwin dengan mereka, walaupun kita dah bercerai dengan anaknya. Keluarga jadi besar, adik ipar, kak ipar, abang, lepas tu campur dengan adik-adik kita, maka ujian semakin banyak. Maka ketahuilah, dunia ini ialah alam ujian. Hari ini kita belajar, setahun sekali Allah uji dengan satu dua ujian. Tapi bila masuk alam masyarakat, perkahwinan, ada keluarga, ujian itu dia jadi banyak. Tak habis satu ujian minggu ni, belum pun selesai ujian yang minggu pertama, minggu kedua Allah bawa ujian baru. Kerana dunia bersamaan dengan kesusahan. Kita mula rehat apabila kita pergi ke alam barzakh, sekiranya hidup kita di taman syurga, bermulalah rehat kita. Maka di situlah mula bagi orang mukmin untuk berehat. Dia takkan tanggung dah masalah, dia takkan tanggung dah keresahan. Di situlah bermula alam untuk dia rehat dan bersenang-senang. Sampailah ke dalam syurga. Selama kita masih hidup, saya dan kita semua pakai motivasi macam mana pun, ustaz-ustaz ke, duk berkasidah tiap-tiap bulan ke, ada tiga mak tahfiz ke, dia tetap ada masalah. Cumanya tidak dizahirkan. Kerana dunia ini alam masalah, alam ujian, untuk Allah lihat dan berikan pahala di setiap ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu. Setiap ujian ada tiga tanda. Yang pertama, Allah masih sayang orang itu. Ujian bersamaan dengan rahmat dan kasih Allah. Ada dah orang yang tidak diuji, senang je hidup dia. Dah daripada kecil keluarga kaya, terus masuk sekolah orang kaya-kaya, international school, masuk universiti, kemudian mewarisi kekayaan keluarga, dia pun rasa tak ada kesusahan dalam hidup dia. Lebih daripada tu, ada orang Allah bagi dia senang, sakit pun tak. Orang yang langsung tidak diuji oleh Allah ialah orang yang telah pun tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya. Ulama kata hati-hati, jangan sampai Allah tak uji langsung. Bukan kita minta mudarat dan bala, tetapi hati-hati apabila kita mendapati diri kita sepanjang tahun itu langsung tidak ada ujian daripada Allah.